Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi saya boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian lewat channel Saman Akhir, di mana pada kesempatan kali ini Tuhan hendak menyampaikan apa yang menjadi pesannya kepada kita sekalian, karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Dan pada kesempatan kali ini, saya hendak menyampaikan dua hal yang akan terjadi di masa yang akan datang ketika si Antikris telah mengerjakan segala sesuatu dan ada bagian-bagian tertentu yang direncanakan olehnya untuk dilaksanakan di waktu-waktu yang akan datang. Dan kesaksian yang pertama adalah tentang pembantaian kepada anak-anak usia dini oleh si Antikris. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus serta saudara-saudari sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kesaksian ini diberikan kepada saya tepat pada tanggal 12 Mei 2016, di mana ketika saat itu saya dalam keadaan tertidur dan roh saya dibawa oleh Tuhan ke suatu tempat di mana itu sebuah ruangan khusus. Sebelum itu Tuhan membawa saya ke dalam suatu ruangan semacam ruangan sekolah. Di situ saya melihat ada banyak sekali anak-anak yang berusia 4 tahun ke bawah. Itu mereka dikumpulkan dalam suatu ruangan khusus dan di sana mereka dipaksakan untuk harus diberikan tanda pengenal. Namun tanda pengenal ini berhubungan langsung dengan sistemnya si Antikris untuk mereka dapat merubah atau mereka dapat mengatur seluruh kehidupan daripada anak-anak ini, sehingga mereka akan menuju pada waktu-waktu mereka di mana mereka akan dibunuh. Ketika saya melihat hal ini, sampai pada mereka diberikan tanda pengenal, sudah teridentifikasi di dalam sistem tersebut, kemudian saya melihat mereka dibawa keluar dari ruangan itu, lalu pada bagian belakang mereka, mereka diberikan semacam roket yang dipakaikan pada bagian belakang daripada anak-anak ini, semacam tas yang mereka sarung, sehingga roket ini akan diberikan suatu sirine untuk harus roket-roket ini dinyalakan secara bersama-sama. Dan semua anak di usia demikian mereka akan dipasang roket-roket tersebut. Kenapa demikian? Ada satu rencana Antikris untuk mengurangi populasi manusia, sehingga mereka juga bukan saja membunuh dan membinasakan sebagian orang-orang dewasa yang menjadi pengikut Kristus, tetapi juga mereka menyerang setiap anak-anak ini. Saya melihat mereka dibawa keluar, lalu roket-roket tadi sudah dipasang, kemudian terhitung 1, 2, dan 3 roket itu dinyalakan. Lalu saya melihat roket-roket itu pada bagian belakang daripada roket-roket tersebut itu tertulis angka di sana, bilangan 666. Ini yang dipasang pada roket tersebut. Lalu di situ Tuhan mulai menyampaikan bahwa ini adalah proyek besar si Antikris untuk mengurangi populasi manusia, di mana anak-anak ini yang menjadi tujuan utama mereka juga. Lalu saya melihat roket tersebut mulai membawa terbang anak-anak tadi sampai ketinggian yang mana anak-anak mereka atau anak-anak tadi ini tidak lagi bisa bernafas, lalu mereka harus mati. Ini pembunuhan menggunakan roket. Kemudian saya melihat lagi ada pembunuhan lain di mana roh saya dibawa ke suatu tempat semacam ruangan rumah sakit. Di situ ada tenaga medis. Nah, ini tugas mereka adalah membunuh mereka yang masih dalam kandungan. Ya, kita tahu semacam aborsi itu mereka membunuh dan membantai mereka. Saya melihat juga ada banyak jumlah mereka yang dibunuh di sana, sehingga ketika mereka hendak dibunuh ada suatu kesedihan pada seorang bayi ketika dia menangis harus dibunuh. Dalam penglihatan itu saya melihat dia menangis dan menatap saya. Di situ saya berkata kepada bayi tersebut bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan kalian.
Ketika kamu kembali ke sorga, kamu akan menjadi malaikat-malaikat kecil yang akan melayani Tuhan di sana. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya juga melihat ada pembantaian-pembantaian anak-anak yang lain juga. Dan ini merupakan salah satu proyek besar si iblis untuk mengurangi populasi manusia, di mana diserang pada bayi-bayi yang tidak bersalah ini. Inilah kesaksian tentang apa yang hendak direncanakan oleh si antikris untuk membunuh anak-anak yang berusia di bawah. Itulah kesaksian yang pertama. Dan kesaksian yang kedua adalah keadaan manusia di zaman akhir. Penglihatan ini Tuhan sampaikan atau Tuhan nyatakan dan perlihatkan kepada saya tepat tanggal 8 Desember 2021. Ada beberapa hal yang akan terjadi. Saya melihat saat itu ketika roh saya dibawa oleh Tuhan, saya berada di suatu tempat semacam badan jalan raya. Di situ ada banyak sekali orang-orang, yang mana ketika saya berdiri dan melihat apa yang terjadi saat itu, saya melihat kasih semakin dingin atau mulai menghilang daripada setiap manusia yang tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan setiap waktu, mencari wajah Tuhan dalam persekutuan-persekutuan ibadah, tetapi yang kesukaannya adalah dunia. Di situ saya melihat kasih Tuhan diambil pulang daripada mereka, sehingga yang terlaksana, yang terlakukan adalah tentang kejahatan-kejahatan. Ada beberapa kejahatan yang Tuhan tunjuk pada saat itu. Saya melihat kejahatan yang pertama adalah mereka dibayar dengan uang untuk membunuh setiap jiwa. Dan ini merupakan salah satu rencana besar si iblis lagi untuk memakai uang sehingga dia dapat mengambil alih seluruh hidup manusia dengan membuat suatu kejahatan dengan berbagai-bagai rencana lain juga. Yang berikut adalah akan terjadi pemerkosaan di berbagai-bagai tempat, tetapi juga ada suatu kejahatan lain yang akan dilakukan, di mana saya melihat iblis tadi mengumpulkan bagian-bagian orang dan membentuk suatu kelompok semacam geng, dan mereka akan diutus ke berbagai daerah untuk membentuk suatu kejahatan di sana, sehingga yang terjadi pada daerah-daerah tersebut adalah kejahatan lewat perkelahian-perkelahian. Hal ini adalah mengambil alih seluruh kehidupan setiap orang, sehingga fokus daripada orang-orang atau manusia-manusia pada akhir ini adalah kepada persoalan, masalah, sehingga tidak mempersiapkan diri-diri mereka untuk membasuh jubah mereka. Ini merupakan salah satu taktik iblis untuk membuat setiap manusia fokusnya hanya kepada keadaan-keadaan dunia pada saat ini, sehingga tidak mempersiapkan diri-diri mereka. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan saja ini, melainkan juga Tuhan menunjukkan ada suatu kejahatan iblis lain yang juga disusun, bukan baru terjadi atau di masa yang akan datang, tetapi juga sudah dari masa-masa yang lalu, di mana kehidupan anak-anak muda itu dirusakkan dengan berbagai-bagai macam hal, di mana masalah-masalah yang timbul
dalam kehidupan setiap anak-anak muda. Entah itu persoalan miras, persoalan juga memakai obat-obat terlarang sampai kepada ganja. Ini merupakan taktik iblis di zaman akhir ini untuk membentuk suatu generasi baru yang menjadi pengikut iblis. Dan rencana ini dibentuk agar tidak hanya iblis sendiri yang akan dihukum, melainkan generasi ini. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah kesaksian tentang suatu kejahatan yang akan terjadi di masa-masa ini untuk pengambilan alih fokus manusia kepada Tuhan, agar tidak lagi manusia itu mencari Tuhan, melainkan lebih kepada mencari dunia, agar tidak diselamatkan. Dari kedua pesan Tuhan ini, tentang apa yang sudah Tuhan sampaikan, baik kepada anak-anak maupun angkatan yang dewasa, ini menjadi satu pembelajaran yang sangat-sangat penting bagi kita. Karena hidup di waktu-waktu terakhir ini, daging setiap manusia itu menjadi lemah. Roh memang penurut, tetapi Tuhan Yesus telah berkata bahwa daging itu lemah. Bagaimana supaya daging dan jiwa kita sama seperti roh kita yang adalah penurut? Mari dari kesaksian ini kita mau belajar mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan memberikan seluruh hidup kita, memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk mengambil alih seluruh hidup kita. Bukan kita dipengaruhi dengan persoalan, masalah yang saat ini terjadi di berbagai-bagai tempat. Itu sebenarnya merupakan jerat iblis bagi kita. Kita yang adalah orang-orang yang ketika awalnya telah tercatat di dalam buku Al-Hayat Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Allah, warga kerajaan Allah yang akan diselamatkan pada zaman akhir ini. Mari kita harus mempersiapkan diri kita. Kita sudah harus mulai memberikan diri kita untuk terlibat dalam penyembahan-penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Dan pesan kepada kita juga, agar kita harus berdoa karena keadaan kita pada zaman ini bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penghulu-penghulu yang ada di udara. Karena penghulu yang ada di udara adalah kerajaan iblis yang sementara berkuasa untuk mengambil alih seluruh hidup kita. Kita harus berdoa agar Tuhan mematahkan dan melumpuhkan, menghancurkan kerajaan iblis itu. Agar doa-doa kita, pergumulan-pergumulan kita sampai kepada tahta Tuhan. Dan jangan pula kita lupa agar saling mendoakan bagi setiap mereka yang Tuhan pakai untuk pemberitaan Injil sampai ke ujung dunia, tetapi juga jiwa-jiwa yang telah terselamatkan. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serta saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat jalan-jalan kita di zaman akhir ini. Jangan mudah terpengaruh dengan keadaan persoalan, karena di zaman akhir ini iblis menggunakan berbagai macam cara, baik untuk menyerang secara pribadi maupun menyerang secara keluarga Tuhan, dan menyerang secara persekutuan
kelompok-kelompok orang-orang percaya. Tetaplah berdoa, tetaplah mencari Tuhan, dan terima kasih bagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian karena telah setia untuk mendengar, melihat apa yang menjadi kesaksian-kesaksian Tuhan pada zaman akhir ini. Apabila ada banyak tutur kata yang salah pada penyampaian saya, yang kurang di Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian, kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai kesaksian ini yang akan memperlengkapi Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk lebih mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan. Dan saya percaya ketika Bapak dan Ibu serta saudara-saudari memberikan hidup dan meminta kepada Tuhan untuk Tuhan juga menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, maka Tuhan akan menyampaikan itu. Karena waktu-waktu ini adalah pencurahan Roh Kudus yang Tuhan lakukan pada zaman ini untuk memberitakan apa yang menjadi rahasia-rahasia di masa-masa yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan kesaksian ini. Salam zaman akhir.